Yeah, what's up guys? Welcome to my channel Ombok. Ombok. Oke, lepas itu di sini kita akan melihat adakah seorang robot akan menjadi handsome selepas ini karena dia akan menggunakan burisu setelah 10 tahun akhirnya tercapai satu cita-cita menjadi budak hipster. Skate. What's up guys, welcome back to the Omoha channel. Today with Obot dan juga Sofyan dan juga Solo. Sekarang kita di Klinik Putra. Klinik Putra ya? Ya, untuk memakai Obot hari ini video ini dibuat khas untuk Obot sebab dia telah mencapai satu tahap di mana dia berjaya untuk dirinya di sendirinya untuk memasang dia kerja untuk dirinya dia berjaya untuk memakai braces untuk penampilan dirinya dia cakap dia menampilkan handsome dia menampak lebih kemas dan dia memakai braces kan buat betul supaya nampak lebih handsome dan lebih kemas dan lebih bergaya dan tengok geng udah udah skater lepas ni Obot akan main skate dan dia akan menjadi seorang Obot yang handsome, yang berjaya. Right. Tiada lagi perkataan Obot single kah? Tiada lagi. Kali taken sudah. Eh, yeah. Hey, mantap. Bong. Yo. Nah. Kalau jadi Obot aku sekarang besi bisa berdebar. Nah. Yeah. Perasaanmu sekarang kau rasa apa? Sebab perasaanmu sekarang rasa berdebar lah. Coba kita sedikit dulu buat apa yang akan rasa nanti. Kemungkinan nanti giginya si Obot akan di diambil yang karena gigi tengah-tengah nih pasti dia akan gerudi ker pasti kasih lubang pasti tanam besi pasti masuk dawai satu-satu. Satu-satu gerudik. Iya, ada gerudik kasih lubang satu-satu untuk masukkan besi. Kita pas pakai pengalaman pakai besi sen. Kita yang berpengalaman. Oh shit, here we go again. Dia mula nak dekat lagi kau. Dia lekat je. Dia toreh. Dia buat lubang. Lepas tu kat gusi kau, dia paku, dia ketuk. Okay, pam. Baru lekat besi tu. Nampak benar nipunya. Kau pikir otak aku nak paku gigi tu. Paku. Woi. Sakit tengok. Mesti kalau tak berdebar kan buat. Mampu rasa nak kusi kau kan. Dia ambil paku tu. Hebat. Bah. Kira-kira dia kasi lubang masuk dalam lah macam kita paku. Dia lekat aku punya paku ni. Bagau kau tu. Boleh ni. Lekat kat paku tu ni. So kau kan rasa kesakitan dunia lah lepas ni buat. Rasa daripada paku. Dia ni sekali. Apa? Stapler. Ini suatu orang susah. Tak juga, tapi aku rasa logik juga. So macam mana dia boleh tahan kan dawai tu kalau bukan dia paku kan? So, sabar ya bot. Buatkan dirimu. Dia paku tak sakit boy. Stapler tu yang sakit. But stapler mana boleh stapler tu? Stapler pam. Oh, stapler yang besar dia pakai. Gun. Gun. Pam. Di sini kan atau dia buka harus kain ataupun dia kan dekat dekat paku tu. Pada sebelah paku tu dia gunnya step tu. Bapaknya. Sakitnya tu. Semua perlu nah, setiap besi tu. Step tu kan. Pam. So tadi Obot kan, so aku lepas ni aku akan buat scaling, pembersihan gigi sikit. Gitulah. Kita di mana ni Los? Hah? Dari mana? Di Kampung Genji. Kampung Genji? Ya. Yeah. So, kau senang kau? Memang recommend kan kedai ni?
Oh, ini kedai jiran saya. Oh. Jiran saya punya ni, klinik gigi. Okay. So, kalau korang nak, nantilah saya tak tahu lah macam mana apa nak letak ni. Tapi nantilah pun dia punya nama kedai ni macam tak tahu nama klinik dia apa. Tapi Klinik Putra. Klinik Putra, Klinik Putra. Jiran saya yang apa ni, yang manage. So memang kalau ada masalah gigi ke, nak cuci gigi ke apa, kau memang percaya kat sini. Ha, saya memang check kat sini lah. Biasa semua pasang sinjok kan? Ya. So hari ni kau buat apa pun? Ha? Hari ni kau buat apa? Hari ni tengah buat apa? Pasang tu je lah. Kau nak cuci gigi kan? Cuci gigi lah. Sakit lah. Sakit? Serius lah. Kalau kat klinik lain, diorang akan buat seselong. Tapi kalau klinik ni, diorang tahu ini geng-geng si Solo sini lah. Kalau customer lain dia buat soft-soft. Kalau customer geng Solos memang silap lah. Memang silap. Matilah kita. Kalau ada pisau tu macam ni. So guys, Dari jauh. Okay, nampak. Tak nampak sangat lah buat. Sebab cabut pakai apa jenis kepala buat? Ceramic bases. Sebab dia jenis yang moden punya geng. Mana moden tu? Kenapa? Mana orang nampak? Kenapa kau tak pilih yang biasa? Kenapa kau pilih yang ceramik? Kenapa kau pilih ceramik? Anda orang tengok malu. Kau malu? Aku rasa nampak semat lah. Macam si Zin, macam si Zolos dia pakai warna tu semat lah aku rasa. Kan? Iya kan? Ikut kau lah, ikut caranya lah. Tapi boleh tukar kan? Tak boleh tukar? Tak boleh tukar warna. Mata-mata tukar warna anu tu, warna... Tak boleh. Tukar-tukar warna-warna, kan ada yang macam getah tu, tak boleh tukar lah. Gimana? Ada getah-getah warna-warna pink, warna hijau tu, boleh tukar kan? Tukar di tali-talinya. Bunuhinya, bunuh. Kenapa boleh bunuh? Boleh lah kalau saya pasang getah tu, boleh kan? Tidak, bukan getahnya, ada punya yang dekat sini tuh. Nah, dekat situ ada macam getah tuh, boleh tukar aku rasa. Tapi ini sebetulnya nggak orang nampak, mah. Oh iya ya? Iya, saya tahu ya. Kebilang boleh apa lah, umat? Mana yang sempur? Belaga lah. Masih kurus dulu. Kalau kena kurus dan handsome, dia akan belaga, akan kasih buat sobat. Apa perasaanmu setelah pakai? Macam sakit kah? Merasa lebih keras. Dia macam merasa macam gigu, eh tak selisa loh sama dia. Walaupun dia rasa tak selisa, tapi dia rasa lebih handsome. Terus lebih bergaya. Sama macam lebih lelaki. Tak sakit loh ya, tak sakit loh dipasang. Ini yang dorong cerita sebelumnya itu mitos lah sekarang. Mitos, saya pun dipakung, musik kupak. Nah, itu cuma bisa tadi. Tapi sekarang nih dia sudah keyakinan semakin bertambah. Lepas ini obat akan menjadi tajam. Lepas ini selesai kan? Lepas ini minggu depan kita akan pergi facial pula dekat sebelah sana dengan obat kita. Iya kak? Pergi facial muka. Okey, kali kita buat kan? Kita buat facial lah. Okey. Kita akan buat facial orang-orang ramai. Bumpy kan? Solos pun kak? Kita akan buat facial orang-orang ya. Okey, facial lah. Soalnya saya cakap dia mau kawan-kawan yang semacam dia. Oh baik. Okay, boleh. Ya, kalau mau kurus gimana? Kalau kurus kita pergi gym. Gym kah? Gym. Nanti kita buat vlog di gym. Daily gym. Boleh. Kita lihat trainer si Zin. Okay. Hari-hari akan berat. Terima kasih ya kepada Klinik Putra Dokter Gigi ya. Kepada make this happen. Make this happen. Iya, make this happen. Memasang gigi, apa ini? Braces ya, tapi sini sebab gak nampak, dari sini gak nampak. Gak kan? Ah, gak nampak, dari sini gak nampak. So, apa lagi kata-katamu? Olok-olok aku lah. Betul, sumpah gak nampak, bukan olok-olok. Betul gak nampak. Olok-olok aku kan. Lalu apa lagi? Hah? Apa lagi? Lalu, terima kasih lah. So, about 2020 akan berubah lah. Apa lah? Apa lah? Kau jenis siapa? Gak berubah, aku kurus dulu. Kurus. Kalau 2020, azam 2020 kurus. Okay, so pertanyaan kurus, so cewek-cewek akan terpikat, tercucuk dan masuk tak undur. Tercucuk. Apa? Kamu cakap apa? Awek-awek terpikat macam pakai susu tercucuk dan masuk. Awek-awek korang terpikat macam ku pakai susu tercucuk dan masuk tak undur dan masuk.
Indo. Tengok bawah dia budak skate, tengok atas dia over gaming. Oi. Okay guys, thank you for watching. Thank you for everything. Thank you for the apa saya tengok, jangan lupa subscribe dan ya, omong. Bye-bye, assalamualaikum. She tells me your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow up a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock a bye, baby, rock a bye.